Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan membahas tentang al-kizbu, berdusta. Di sini kita mengambil referensi yaitu kitab I'anatut Talibin juzuk 3 halaman 288. Dalam fasal pada menyatakan wadi'ah, yaitu barang titipan, di sini dijelaskan sedikit tentang al-kizbu, tentang berdusta. Jadi hukum dasar daripada berdusta adalah al-kizbu haramun. Berdusta itu adalah hukumnya haram. Berdusta adalah mengatakan sesuatu bukan seperti waqi', bukan seperti realita. Ini yang dikatakan dengan dusta. Maka hukum dasar daripada berdusta adalah haram. Kemudian di sini dilanjutkan, waqad yajibu kama iza sa'ala dhalimun an wadi'atin yuridu akhzaha fayajibu inkaruha wa in kazaba wa lahul halfu alaihi ma'a tawriyah. Kemudian dijelaskan bahwa kadang-kadang berdusta itu wajib. Tadi hukum dasarnya adalah haram. Kemudian kalau ada permasalahan, maka kadang-kadang berdusta itu wajib. Seperti seseorang menitipkan barangnya sesuatu kepada kita. Kita menerima amanah titipan orang. Kemudian datanglah orang zalim untuk merebut atau mengambil atau untuk merusak barang titipan tersebut. Maka ketika itu kita wajib berbohong agar orang zalim tersebut tidak merusak amanah titipan yang dititipkan kepada kita. Bahkan dibolehkan bersumpah bahwa kita tidak menerima wadi'ah tersebut ataupun bagaimana, sehingga barang wadi'ah ataupun titipan tersebut terjaga, tidak dapat dirusak. Ini kedudukannya. Ingat, yang datang itu adalah orang zalim, ingin yang menghancurkan barang titipan. Kemudian juga diceritakan, dibahas kembali tentang dibolehkan berdusta. Wa kadza law ra'a ma'suman ihtafa min zalimin yuridu qatlahu. Itu juga wajib hukumnya. Kita melihat seorang yang maksum, seorang yang terpelihara, diincar, dicari oleh orang yang zalim untuk membunuhnya. Jadi seorang untuk menyelamatkan diri, dia bersembunyi. Dan kita mengetahui di mana tempat bersembunyiannya. Datanglah orang zalim untuk membunuhnya. Maka ketika itu kita wajib berdusta. Wajib menyembunyikan di mana orang yang maksum tersebut bersembunyi, agar tidak dibunuh oleh orang zalim. Maka hukum menyelamatkan nyawa orang yang zalim, yang tidak hak untuk mengambil nyawanya secara hukum, maka kita memeliharanya juga wajib. Maka di sini wajib berbohong. Nah, jadi dua. Sudah dua kebohongan yang diwajibkan. Waqad yajuzu kama iza kana la yatimmu maqsudu harbin wa islahi zatil baini wa irdha'i zaujatihi illal bil kadhbi fa mubahun. Kemudian yang ketiga, bohong yang dibolehkan, kedudukan bohong tersebut adalah mubah. Yaitu dalam masalah, andai kata kita tidak berbohong, maka tujuan, strategi peperangan yang ingin memerang
berjihad pada ketika itu tidak sampai gagal. Maka ketika itu kita boleh berbohong strategi yang kita gunakan untuk berperang, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun berbohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Ketika orang berselisih, kita berbohong untuk mendamaikannya. Karena selisih itu adalah menghancurkan silaturahmi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsi yang bahwa silaturahmi itu adalah nama daripada namanya. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan silaturahmi dengan orang tersebut. Dan pada hari kiamat Allah taala tidak akan melihat orang tersebut. Jadi menyelamatkan persaudaraan, mengutuhkan persatuan, menyelamatkan, menyambung silaturahmi itu anjuran. Maka ketika itu boleh kita berbohong agar tidak terjadi perpecahan. Boleh kita berbohong agar tidak terjadi permusuhan. Boleh kita berbohong agar orang yang sudah berselisih itu berdamai. Kemudian bohong yang dibolehkan yang bersifatnya mubah adalah bohong untuk mendapatkan ridha istri. Ketika seorang istri menanyakan, bagaimana masakan saya tadi? Enak, kita bilang. Enak, kita bilang. Jadi untuk mendapatkan keridaannya. Namun, lihatlah waktu yang tepat, waktu yang cocok, sampaikan kepada istri. Agar dia bisa merubah pola masakannya. Sehingga kita tidak perlu berbohong untuk mengatakan rasanya enak. Nah, inilah. Yang pertama, hukum berbohong itu adalah haram. Kemudian terbagilah tentang perkara bohong ke dalam beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah kedudukannya berbohong itu wajib. Masalah yang kedua, kedudukan bohong itu mubah. Maka mudah-mudahan segala sesuatu yang kita bina, segala sesuatu yang kita bentuk itu adalah untuk mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala.